Okay, what's up my friend, welcome back in my YouTube channel. Dan di video kali ini saya bakal ngasih lagi satu video offline tentunya ya. Okay, game ini menyerupai Minecraft ya. Dan di awal game ini kalian akan diberikan tampilan seperti ini untuk memilih desain karakter kalian ya, yang sesuai selera kalian ya. Okay, untuk grafiknya sendiri ini cukup HD ya, dan ukuran game ini cuma beberapa MB ya, tidak sampai giga. Okay, di sini kalian akan diberikan 3 item awal ya, yaitu berupa item bola salju, senjata dan juga blok ya. Untuk mengumpulkan uangnya sendiri, di sini kalian dapat menghancurkan kantong sampah ya. Game ini sendiri juga bertipe multiplayer ya. Kalian dapat memainkan game ini bersama teman kalian ya, dengan syarat memakai data pastinya. Oke, di sini kita bakal mencoba naik mobil ya. Di sini mobilnya ya, kalian bisa lihat sendiri ini juga sangat HD ya. Oke, di sini juga terdapat item langka yaitu berupa peti harta karunnya. Pastinya di dalamnya terdiri banyak gold ya dan uang ya. Oke, di sini kalian dapat kumpulkan ya. Seperti kalian lihat ini adalah hujan banyak nih. Ini pilager juga sangat menyukainya ya. Atau bot atau juga player online ya. Oke teman-teman, untuk menggunakan balok-balok di game ini kalian harus ke area perumahan ya. Ya, dan di sini baloknya kalian dapat kreasikan seperti di game Minecraft asli ya. Seperti yang kalian lihat ya. Begini ya. Oke, kita sudah berada di dalam ruangan ya. Oke, di sini kalian dapat menggunakan beberapa aplikasi yang ada di dalam HP, game di dalam HP lagi ya. Oke, di sini kalian dapat lihat ya, mapnya ini ya seperti game Minecraft ya. Rumahnya, semuanya, jalannya, semuanya juga ini terbentuk dari sebuah balok-balok ya. Mapnya ini sendiri sangat luas ya. Kalian bisa lihat sendiri, di sini mapnya sangat luas. Untuk menggunakan alat-alat yang di sekitar seperti kasur, TV dan yang lainnya itu kalian hanya perlu mengelik ya, mengelik alat tersebut. Untuk mengambilnya juga sama ya, kalian tekan tombol silang ya, dan kalian bisa atur sesuka kalian ya. Oke, ini kita coba ambil gitar ya. Oke, kita klik gitarnya ya. Tahu kalian klik tanda keluar ya atau silang di pojok kanan ya, baru kalian arahkan ya. Jadi begitu cara mengambil alat ya atau barang-barang di sekitar ya. Oke, untuk menggunakan koinnya sendiri kalian dapat ke toko ya, kayak begini market ya. Kalian dapat langsung masuk dan di sini tersedia banyak ya. Dan di sini ada senjata dan juga blok ya. Bedanya sama Minecraft ya, ini baloknya dibeli ya. Kalau di Minecraft ya kan gratis, tinggal pukul-pukul tanah keluar balok ya kan. Oke, di sini juga dapat tersedia beberapa item ya yang dapat kalian beli di sini. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Thank you for watching and then see you the next my video. Kalau kalian punya rekomendasi atau requestan game yang offline yang bakal saya bahas, itu kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya. Untuk linknya sendiri nanti saya sediakan seperti biasanya. Thank you for watching and see you the next my video.